Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kita akan melihat perkembangan tomat ya, yang di video terdahulu tanggal 4 Februari kita pindah tanam. Nah, ini sekarang usianya sudah 17 hari ya. 17 hari sesudah pindah tanam. Alhamdulillah ya. Ya masih pertumbuhannya untuk base gendes normal. Agak tinggi karena memang dia cahayanya matahari dapat di atas jam 10 ya. Karena di sana tembok ya. Nah, ini usia 17 hari. Dan yang bikin base gendes agak senang, bunganya sudah mulai keluar teman-teman, bunga-bunga. Tapi ini belum tentu jadi bunganya, bunga awal ya. Secara keseluruhan dia bagus. Mau ada serangan kutu sama trip sedikit-sedikit, insyaallah nanti kita cegah. Ya. Jadi bunga-bunganya itu udah mulai belajar berbunga dia. Nah, ini dalam ruang 2x2 meter ada 28 tanaman ya. 28 tanaman tomat. Tingginya ya udah lebih 50 cm ya rata-rata ya. Jadi mudah-mudahan bisa berkembang dengan normal. Hari ini rencananya akan di kasih pupuk dulu sedikit untuk perangsang bunga buahnya. Mungkin pupuk daun karena harusnya hari ini disiram ya, tapi karena hujan deras 3 hari hujan angin, walaupun di sini ada atap begini ya, nyampe ke tengah sini air hujannya teman-teman, jadi diisi semua tuh. Hujannya sangat deras, alhamdulillah tempatnya nggak rubuh. Nah, ini tomat usia 17 hari sesudah pindah tanam sudah belajar berbunga dengan kondisi sampai sejauh ini semuanya normal ya. Oke ya, kita pupuk dulu sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sudah kita masukin tadi pencegahan ya, pencegahan hama penyakit, terutama ini hamanya yang harus agak hati-hati itu kutu sama trips ya. Sudah masuk pencegahannya. Terus pupuk daun ya, pupuk daun perangsang buah juga sudah masuk pupuk daunnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan tidak terlalu banyak serangan. Oke teman-teman, ini dia perkembangan tomat 17 hari sesudah pindah tanam di fasilitas penanaman dengan metode tanam rapat ya. Jadi luas area ini 2x2 meter, 28 pohon tomat. Bagaimana ke depan? Kita lihat saja. Tentu akan semakin sulit ya, karena nanti mungkin ruangan ini akan penuh sama dia ini. Ke atas, semakin ke atas. Sebelum buka ini belum buka cabang. Nanti kalau udah buka cabang mungkin mudah-mudahan bisa diatur duluan oleh tali-tali ini ya. Oke teman-teman, ini dulu perkembangan tomat, sistem tanam rapat, usia 17 hari sesudah pindah tanam, yang sudah mulai belajar berbuah, berbunga, sudah mulai mengeluarkan bakal bunganya. Dan ini bisa dibilang 80% sudah ada ya, bakal-bakal bunganya di pucuk-pucuknya. Paling jelas ini yang paling jelas. Ya. Ini mungkin akan rontok dulu karena buah-buah bunga-bunga awal. Lihat teman-teman ya. Lihat bagaimana besok. Oke teman-teman. Sekarang kita lihat tomat yang sesudah 18 HST ya. 18 hari sesudah pindah tanam. Kita lihat tomatnya dulu.
Nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi malam hujan lagi ya teman-teman, deras lagi. Tapi ya nggak sebesar malam kemarin. Ini tomat 18 hari sesudah pindah tanam. Kemarin sore sudah base gendes masukin pupuk ya. Pupuk bunga buah sudah base gendes masukin. Nah, sekarang kita tinggal tunggu bagaimana perkembangan ke depan. Ini tomat 18 hari sudah pindah tanam. Media sama, media base gendes masukin di media tanamnya ini. Pupuk kandang dan kompos 60% ya, sisanya tanah. Jadi banyak pupuk kandang dan komposnya. Oke ya. Tomat sistem tanam rapat dalam luasan 2x2 meter 28 pohon usia 18 hari normal mulai belajar berbuah. Oke, itu dulu teman-teman perkembangan tomatnya ya. Nanti kita lihat 10 hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.